sakit hati kalau di situ terus ingat-ingat mantan saya terus. Emang kenapa dia mau pernah ngapain kamu emang? Mantan saya itu udah punya istri, Mas. Ya. Segala cara, Mas, saya udah perbuat. Oh, apa aja? Mulai dari bikin istrinya cemburu sampai guna-guna. Oh, pernah lu guna-guna? Pernah, Mas. Ada tuh di guna-guna mantep banget. Saya datang ya, Mas, ke sana. Katanya ada pintu alam gaib segala. Pintu alam gaib di Iya. Oh, ya terus? Ya udah saya masuk, ikutin aja prosedurnya seperti apa. Tapi tetap aja. Katanya janji-janjinya mau ninggalin istrinya segala macam. Ternyata enggak juga. Terus ya, Mas, sampai nih ya, saya tuh saking cintanya sama Mas. PS-nya saya beliin loh, Mas. PS? Iya. Hobi main PS dia? Iya. Dari PS1, 2, 3 saya beliin semua pakai duit saya sendiri. Terus, Mas? Iya. Saya sekarang tuh ngerasa sekarang suka mimpi-mimpi buruk suka gitu, mimpi Mas. Mimpi buruk apa tuh? Aduh, kayak gitu. Hah? Sama apa? Sama bukan, nggak tahu sama apa, makhluk apaan deh itu. Kayak apa tuh? Dia tuh tinggi, besar, mukanya nggak jelas. Tapi Mas, mimpi ya namanya ya. Tapi tuh saya tuh ngerasa itu nyata banget loh, Mas. Karena iya, karena pas bangun itu saya langsung keringetan, banyak banget Mas keringetannya. Terus tubuh saya tuh, menggigil. Terus rambut saya tuh sakit, terus banyak banget rontok. Saya kembalikan seperti semula pada turun ketiga ya. Oke, 1, 2, dan 3. Kenapa? Tuh. Kemana? Laras, mau kemana? Laras. Tadi kenapa mau? Nggak tahu, Mas. Apa yang kamu rasain apa tadi? Tadi gue tiba-tiba naik, terus mau muntah. Aduh, jangan di sini. Nggak tahu, Mas. Ini serangan. Serangan apa? Serangan dari serangan gaib. Tapi ini akibat perbuatan dia sendiri. Wajar tuh, terpuntah lagi. Udah pucat mukanya tuh. Duduk. Coba terawas dikit nih, ada apa nih? Kok tiba-tiba dia mual? Dia ini diserang sama istri dari mantannya. Lihat. Kamera sini, kamera. Lihat. Tisu, air. Air minum. Pingsan, dengar lu, sorot deh, minum. Tuh ada. Udah baru di RB. Udah, baringin dulu. Sorry, mas, saya dudukin. Bulu apa tuh, Rut? Ini kayak bulu... Bulu genderuwo. Hap? Kasian loh, udah gak kuat nih kayaknya. Gak usah dipaksain, kalau gak kuat gak usah dipaksain deh. Istirahat aja di sini. Relax. Ya, lanjut dulu ya, aku di sini dulu ya. Yuk. Ini gak apa-apa nih, Rut? Dia udah gak apa-apa. Oke, Bingo. Gimana, Bingo? Kita mau bahas siapa nih? Ada dua wanita lagi nih. Kalau saya nggak suka sama yang tadi ya, serem. Serem ya? Saya nggak berani, takut. Jadi sekarang kita bahas yang Vira aja deh. Vira? Mana Vira? Ih, khusus toilet ya? Iya, khusus toilet. Oke, bagus. Rudy, silakan diterawang, Rudy. Gue... Yang ini kamu harus nyediain banyak obat. Wah, saya mah kuat.
juga. Karena dia ini punya nafsu yang besar. Oh ya? Yeah? Terus dia juga punya fantasi yang... Oh ya? Yeah? Okay. Favorit dia ini mainnya pakai... Wah! Mas suka bercanda aja. Lo dibilang bercanda lo, Rud. Oke, coba kita relaksasi deh kalau emang menurut lo bercanda, Rudy, nih. Oke, Vira, saya tanya nih, kamu bersedia direlaksasi nggak? Iya, bersedia. Jadi apapun yang kamu katakan, itu bukan aib atau privacy nanti. Oke. Sekarang kamu fokus ke jam di depan mata kamu. Oke. Secara perlahan, jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan membuat kamu lebih tenang, lebih rileks, dan lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Dan ketika saya hitung 1-3, ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman atau kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan... Oke. Oke, Vira. Ceritakan sejujur-jujurnya tentang pengalaman kamu seperti apa. Jadi dulu saya pernah putus sama pacar saya, Mas. Oke. Kenapa? Karena dia... nggak bisa ngikutin kemauan saya. Oke, emang maunya gimana kamu? Saya tuh suka bereksperimen gitu, Mas. Eksperimen gimana? Iya. Jadi kalau cowok saya tuh sukanya di toilet. Oh, alah. Terus? Jadi sebelum saya tuh saya lebih suka kayak ngelilitin tisu gitu ke cowok itu, oh, ya kan? Cowoknya lo lilitin tisu toilet, yeah, gitu, roll pep, roll tisu gitu? Iya, yeah, kayak mumi gitu, Mas. Oh, kayak mumi? Yeah. Kenapa gitu? Nggak tahu, saya suka aja ngelihat dia tuh kayaknya tuh lebih kayak menantang gitu buat saya. Jadi bikin saya tuh lebih naik gitu. Itu di WC tuh? Iya, di WC. Saya lebih suka di WC, Mas. Kenapa? Ya lebih menarik aja. Lebih... Oh, jadi lo bukan desain interior WC? Enggak, memang saya tuh berbisnis di situ, Mas. Karena saya kayak ada eksperimen yang saya suka melakukan gitu kan, yeah, di toilet. Jadi saya tuh kayak punya keinginan buat jadi interior desain toilet gitu, Mas. Oh. Jadi saya tuh pengen bikin toilet-toilet itu lebih menarik gitu kan. Karena ya saya kan biasa di toilet gitu kan. Jadi saya pikir saya pengen jadi desain toilet yang mewah gitu kan, jadi biar nyaman gitu, Mas. Jadi toilet itu layak buat bercinta gitu, jadi nggak membosankan, nggak jorok gitu kan, Mas. Iya. Udah, oke, Bi, balikin, Bi. Emang di WC tuh kadang-kadang menarik sih. 1, 2, dan... Kadang-kadang WC tuh tempat inspirasi, emang kadang-kadang saya bikin lagu aja saat gitu kan, duduk, bisa keluar lagu. Vira mau mana, Vira? Oh, kamu buru-buru mau kemana, sayang? Mau ke WC ya? Iya. Ke toilet, tapi emang desain interior toilet ya? Iya. Tapi gak suka melakukan hal yang aneh di toilet? Oh, enggak gak? Dong. Enggak ya? Iya, paling ya gitu. Kita cuma cek gitu kan. Itu kan biasa klien saya tuh kan mau... Handphonenya Vira tuh. Ada telepon. Iya. Bisa aja. Boleh Vira nggak kita angkat nih? Kayaknya dia telepon terus dia tadi ya? Iya. Gitu ya? Gimana? Tapi nggak ganggu nih? Nggak apa-apa, boleh masukin. Sekali sistem aja, kelasi sistem. Sekali siapa tahu bisnis kamu, jadi kita promosiin langsung ya. Oke, boleh. Oh, banyak bisnis ya? Saya lagi mau buka WC, boleh nggak nih? Lagi bikin WC, tolong didesainin. Oh gitu, boleh. Ya? Mau yang kayak mana? Biasanya kan klien gitu kan. Permintaan klien yang banyak kaca-kaca. Oh, banyak. Ya, tapi bisa. Kita bisa survei bareng nanti ya? Bisa. Di survei dari renovasi ya? Iya. Iya. Halo. Halo. Itu saya. Ya. Kamu udah? Ya ampun. Aku di sana loh. Kamu Cino, ngapain di situ? Tidak saya. Ya, Ding. Aku udah siap. Aduh. Vira sayang nih, siapa lu? Itu kesama Vira saya. Halo Pak, Mas, ini Uya-Kuya nih dari Garis Tangan. Uya? Kamu ngapain? Gak bisa-bisa di toilet aja? Gak siapa-apa di situ. Wah, siapa ini? Aku gak ini semua dari Uya. Pakai baju. Gimana? Gue lagi ikutan hubungan. Aku gak bisa. Uya, ini siapa? Nanti aku ngerang. Jawab, sekarang juga. Ini siapa? Ini Mumu Gomez ya? Sabar, Bu. Aduh.
Itu klien saya, Mas. Klien? Iya. Buya mati, Mas, Buya. Maaf, Bu, Bu, Ibu, Ibu. Ibu, sorry nih. Maaf, Ibu, tenang pelan-pelan. Pelan-pelan, Ibu, Bu. Ibu nih garis tangan TV ada viral lagi nyari jodoh di sini. Ibu kenapa marah-marah? Diam kok kamu sih. Bu? Jadi kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh sama cowok saya, kan? Waduh, gua gak bisa diajak ngobrol sama dia nih. Maaf Ibu, itu klien saya gak ada hubungan apa-apa dengan dia. Saya tahu. Terus ini apa? Ini apa? Hah? Ini apa? Kamu kan? Hah? Terus ngapain? Dia dibalut-balut pakai tisu badannya, ha? Saya mau, ampun, dan benar ya kamu tuh. Awas ya kamu, kamu lagi pacar saya. Saya mau, Tunggu, lo jujur ya, tadi sebelum kesini lo kesana dulu tadi. Iya, memang benar saya tadi kesana. Itu tadi si bapaknya itu kan manggil saya untuk coba cek. Karena dia mau ngedesain untuk toilet dia, ya kan. Nah, cuma ya gitu, karena saya karena dipanggil ya kan kesini. Jadi saya buru-buru. Iya, tapi kenapa di toilet dililitin? Iya, makanya juga aneh, masa dililitin tisu begitu. Oh aneh, kamu gak pernah begitu? Enggak, saya gak pernah begitu. Gak pernah gitu ya? Iya benar ya? Iya saya nggak kayak gitu. Iya masa? Bener Mas Uya, ngapain saya bohong? Ya lo nggak pernah kepikiran gitu ya? Enggak lah ngapain. Tapi bukan lo yang lakuin ya? Bukan, enggak lah ngapain, okay. Kurang kerjaan. Gimana nih Bingo nih, suka sama Fira nih? Ya, tertarik sih Mas. Gak tertarik? Ya dia kan usahanya di bagian desain toilet ya. Biasa kan punya kontrakan. Jadi kayak cocok aja gitu. Mungkin dia bisa ngerenovin toilet di kontrakan saya. Oh, toilet kontrakan. Oh, suka kamu ya. Iya. Oke, udah duduk dulu dan masih ada satu lagi ya, Fira ya. Oke, Mas. Waduh. Mas. Apa? Enggak, ini aja, dia aja. Dia aja. Kok gimana? Udah dia aja. Satu lagi. Enggak usah yang lain, udah dia aja. Ini Jenny masih ada, Jenny nih. Enggak, udah dia aja. Kok kamu gak milih aku sih? Ya, gue maunya dia. Ya kan aku belum dikasih tahu. Udah, ya gue maunya dia gimana dong? Tapi kan maaf aku ya, belum. Maaf ya, udah Mas, udah aja Mas. Ya gak bisa gitu dong Mas Uya. Aku kan belum, dia kan belum tahu aku. Ya tapi kan aku maunya dia. Ya tak dulu kan masih ada ya, kasih kesempatan aku. Satu siapa lagi, tahu Bingo. Kamu lebih milih aku. Jangan, kasih kesempatan lah. Dia aja deh, saya aja. Siapa tuh dia punya imajinasi tinggi juga. Enggak, udah dia aja. Jangan gitu dong. Kira kamu aku kan belum aturan tadi aku dulu Mas Uya baru dia. Iya kan? Ini nggak ada nih. Kasih kesempatan dong. Siapa nak kecil masuk sini? Ini abang saya Mas Uya. Ini siapa? Ini abang saya Mas Uya. Ini siapa? Kakaknya nih, kakak Jenny. Kok kakaknya lebih kecil? Gimana Mas Uya? Abang, masa dia lebih milih Fira daripada aku bang? Emang terlaluan lu ya? Feeling kan gue ada feeling ke dia. Apaan lu men? Lu laki kan, bukan cewek nama kan? Nama kamu siapa mbak? Siapa namanya? Ray. Cowok cewek sih? Cowok. Oh mas, sorry, iya. Mas siapa namanya? Cewek. Ariel. Oh iya, yaudah Ariel. Oke, kenapa nih adil lu nangis-nangis gini? Ya, ini gak adil Mas Uya. Iya. Kasih kesempatan dong Mas Uya buat adik saya. Adik lu cantik kok. Iyalah kasih kesempatan ya. Lah, Bingo. Cantik, imajinasinya tinggi, juga sama dia. Sekarang begini. Lu lagi ngapain datang lagi sih? Lagi. Lu masih suka sama lain cewek lagi? Cewek lagi lu kan emang bener, lu ngapain ikut campur sih, kan tadi udah suruh keluar. Gua gak seru loh kalau cewek dikata-katain, gua juga cewek loh. Ini urusan laki-laki. Lu emang dasar lu ya? Apa lu? Tuh, lu bikin cewek lu itu gak malu ya? Udah! Apa? Tunggu gua. Ini gara-gara lu! Keluar, security. Maaf. Lu awas lu ya? Lu lagi, apa lagi yang masuk? Iya.
Enggak, bener mas. Saya tuh bongkar kontrak itu dengan jerih payah saya sendiri. Pakai panglaris gitu loh. Iya, jadi sekarang dia tuh lagi mencari sesajen, apa, korban gitu. Korban, tumbal gitu. Betul. Mas, saya aja orangnya takut sama Mrs. Mars. Saya nggak mau berusaha dengan gituan. Ngapain saya pakai gituan? Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Surah apa tuh? Itu telepon lu bunyi mulu tuh, kenapa tuh? Angkat. Saya angkat ya. Angkat, tuh Bibi. Nih, mau ditampilin. Tampilin boleh ya? Tampilin aja takutnya. Kamu kan orang kontrakan lo, saya nih. Jangan-jangan lo gak punya kontrakan lagi. Enggak, ini orang kontrakan saya. Orang kontrakan, buktiin boleh ya? Kita langsung lihat tadi siapa yang telepon kamu ya. Oke. Untuk membuktikan kamu benar-benar pengusaha kontrakan gak? Iya. Halo? Halo? Nah, cewek tuh suaranya, cewek. Halo? Bang? Ya? Ngomong. Halo, Bang? Halo? Bang, ini lampu kamar gue mati hidup mulu nih, kenapa ya? Oh, berantem. Oh, koslet kali. Bukan sendiri. Koslet. Lu bisa kesini dulu gak, Bang, benerin? Ya, koslet. Kan lu ada tangga di belakang tuh, ambil aja ganti sendiri, kan bisa. Yalah, masa gue ganti sendiri sih, Bang? Kan yang punya kosan lu. Iya, kan bisa juga orang-orang mana ganti sendiri. Lu aja, gua enggak mau ngambil tangan. Ya, handphone-nya taruh suruh ganti sendiri coba. Itu di depan kamar lu itu, kan ada rak tuh. Dalam itu ada lampu, ambil aja di situ. Gua lagi nyari jodoh nih, lu ganggu aja sih. Bentar, gua cari tangan dulu ya. Nah. Tuh ada yang goyang-goyang lemari ya? Gue ngeliat, salah lihat gimana sih? Lemari goyang-goyang itu? Lemari goyang! Hah? Lemari itu? Iya. Enggak lah goyang. Apaan sih lu cuman aku takutin, Bang? Beneran, gue tadi goyang. Hidup-hidup di sini, aku takutin gue. Apa, Rut? Coba, Rut. Hah? Wah, saya merasakan sesuatu di sana. Ada yang mencurigakan tuh di sekitar lemari. Gimana lu mati? Mbak. Mbak. Ya? Mbak. Siapa namanya sih? Mbak namanya siapa, Mbak? Putri. Putri. Iya. Mbak, saya Rudy dari Garis Tangan. Saya minta sesuatu dong di situ, kayak kaca atau cermin gitu. Cermin. Ini ada. Ada nggak? Apa itu? Cermin ya? Iya. Itu apa yang kamu pegang apa? Cermin. Cermin. Oke. Buat apa, Dut? Jadi saya coba menangkap si, memancing si makhluk itu. Ada sesuatu di sana, jadi berupa makhluk gaib. Dan itu saya coba memancing supaya dia keluar. Makhluk itu keluar. Gitu. Kelihatan. Nah, coba sekarang kamu ke arah lemari. Kamu ke arah lemari. Lempar itu ke lemari. Kenapa? Kamu ke lemari, coba lemari yang itu. Iya. Belakang kamu, yang pas. Ini? Iya. Iya, coba majuan dikit. Lempar itu. Cermin. Lempar cerminnya. Iya. Serius nih, lempar? Iya. Lempar ke situ. Ini kenapa? Ada apa, Rut? Sekarang coba kamu periksa ada apa di situ. Periksa. Di lemari. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu atau apalah di sana. Awas, hati-hati serpihan belinya. Apa sih, Rut? Aduh, belum kok. Lampunya aman, Sarah, Rut. Tadi kita putih, sekarang aman. Itu ada sesuatu dalam situ. Kayak pocong kecil gitu. Apa tuh, Rut? Gue takut. Uya. Ya kenapa, Rut? Kenapa dia, Rut? Lakuanin. Ambil itu, Mbak. Ambil. Ambil, Mbak Putri. Terus gak apa-apa diambil. Gak apa-apa. Ambil aja. Diapain, Rut?
Musnahin, bakar. Musnahin, bakar, bakar, bakar. Ini kayak kayu, bakar. Bentar gue cari. Enggak usah dibakar deh, bro. Bentar, dibuang ya. Aja keluar gitu. Bakar. Ntar lu, enggak, ntar kebakar semua gimana kebakaran? Udah jangan dibakar pokoknya. Putri, Putri. Put. Ya? Jangan dibakar. Kenapa? Jangan dibakar, bahaya, bahaya. Oh bahaya gimana sih? Orang Rudy bilang malah justru aman. Gak apa-apa, bakar aja bakar. Ntar kebakaran semuanya jadi itu. Soalnya kan manusia kan kadang bisa kecelakaan, Mas. Put, Put. Put, bahaya, Put. Put. Eh, gila. Gak dibakar. Put. Mesinnya dimatiin kali ya? Apa? Ini di sini merinding, sumpah. Panas banget ya, Mas? Kenapa? Panas. Hah? Bang, kenapa sih kok hawanya di sini makin merinding? Panas nih. Aduh. Mas, AC-nya Mas, tolong dong. Panas banget nih. Hah? Satu lagi, satu lagi. Kencengin dong, kencengin, kencengin. Lo. Kok dia berasap? Mas. Panas, Mas. Hah? Kok dia berasap sih? Mas. Kenapa? Gara-gara. Mas, panas, Mas. Mari, gua mau di sini nih. Suruh dibakar di sana. Aduh.